Hai guys, ketemu lagi sama aku. Yeay, sorry udah tanya aku bakal buat ini. Nah, cara buatnya tuh gampang banget. Jadi langsung aja kita ke foto yang pertama. Ini aku pakai foto Kak Icis. Kalau kalian gak tahu, kalian kebangetan. Nah, di sini kalian klik efek, dan kalian klik add efek, dan kalian pilih efek tiles, dan kalian mirrorin. Itu di foto yang kedua juga sama guys. Nah, setelah itu kita ke foto pertama dan kita pergi di move and transform. Nah ini guys, setelah itu kalian boleh klik tanda plus di durasi 15 detik. Nah, kalian boleh tarik ke atas. Setelah itu, kalian boleh tambah circular in. Bentuk circular in kayak gini ya, guys. Nah, setelah itu, kalian ke foto yang kedua. Kalian ke durasi 15 detik. Itu kalian klik tanda plus, dan di belakangnya juga kalian klik tanda plus. Setelah itu kalian turun gitu, turun ke bawah. Nah, setelah itu kalian kasih circular kan. Jadi hasilnya tuh kayak gini guys. Dan klik kalian save. Jika udah kalian set, kalian boleh ke boleh hapus seperti ini. Setelah itu kalian klik tanda plus dan kalian pilih foto yang tadi ya guys. Nah ini bukan foto guys, video yang tadi. Setelah itu kalian kecilin. Sini kalian tambah lagi efek lagi. Nah, setelah itu kalian boleh ke tanda plus dan kalian klik ini, terus kalian besarin gitu sesuai ukuran aja ya guys. Nah, setelah itu kalian boleh ke foto dan kalian boleh cari emoji. Nah guys, ini aku udah tambahin emojinya. Setelah itu kalian kecilin. Nah, di bagian tengah-tengahnya kalian kayak potongin gitu. Di sini ya guys. Ini kalian panjangin aja.
kalian tarik sampai bawah, guys. And setelah itu kalian kasih circular out. Jadinya kayak gini, guys. Oh, macet, guys.